sungguhan tak siap-siap lagi ke? Lah ni mana boleh lambat-lambat dah. Zaman viral ni habis semua cakap salah kita. Lepas ni retweet lah sampai 34 juta. Adam sekadar lambat lah. Hey! Mia! Mia! Ya Allah, lambat betul lah Mia ni. Cepatlah Mia. Mama dah lambat lah. Tak apalah dia tengoknya cermin tu lagi. Dah cantik dah, tak payah tengok-tengok lama-lama. Ya, ya, sabarlah Mama. Tengah turun tangga ni. Eh, Mama ni risau sangat pasal Mia. Cepat, nak breakfast lagi. Yelah, yelah. Tak apalah. Karakter mana karakter? Karakter kepala otak. Ni sebab aku tak boleh zip ni. Ni baju sponsor macam mana aku nak kena pakai? Tuh, macamlah tajam sangat. Siapa tak boleh nak zip? Cepatlah, nanti lambat. Cepat. Cepatlah. Apa-apa? Kenapa si? Dam. First time. Wow, 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 wow. Aku bukan buah yang sangka tau. Ambil kesempatan dalam kesempitan, Astro gempa. Ini semua salah faham. Memang tak lah. Hai ingat aku taste kat hang kan? Hey, tolong sikit weh. Taste aku tu Johnny Depp. Ashton Kutcher. Apa lagi tu? Ni, ni hai ingat aku nafsu kat hang? Ha? Kenderaan berat. Kampung. Aku campur ni. Okay, aku tak. Adam, takkan tengok aku sampai terbuka zip ni, Adam? Adam, kita salah faham ni, Adam. Aku manager Hang. Hang artis aku. Kita mana pun ada jatuh cinta. Sampai terbuka zip tengok aku. This is wrong, Adam. This is wrong. Boy, kemain eh. Pandai menjawab eh. Kang kena rotan kat sekolah, Kang? Macam mana? Mia, dengar tak Mama cakap ni? Di mana dia anak sayang Mama? Anak sayang Mama yang kuat merajuk. Di mana dia anak cantik Mama? Anak cantik Mama yang suka lambat lagi. Chan mali chan oi, chan mali chan oi, chan mali chan ketipong payung. Okey, Cik Adam dah menang 2 trofi tahun ni dan dah menang 3 tahun berturut-turut. Jadi macam mana perasaan tu? Firstly, I want to say thank you so much to all my friends, fans and especially to my manager. Because of you guys, I'm right here right now. Yeah. So, dah 3 kali menang ni. Cik Adam rasa excited atau biasa je perasaan tu? Jujur, saya nak cakap kat sini, saya sangat bersyukur dengan izin Allah saya diberi peluang untuk menang. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada fans saya, Adam Iskandar Fan. Dan this is my gift to you guys. And walaupun saya diberi gelaran kayu, dan disebabkan gelaran kayu itulah saya dapat megang kayu ni. Oh. Okay, tahniah Cik Adam ya. Okay. Thank you so much. Hari bulan 2. Tadi bukan main lagi buat ucapan. Siap speaking. Keep supporting me. Tak tahu kata orang tengok Google Translate.
penat. Faham mak banyak? Tak apa. Penat jadi fake. Macam mana nak buat ni? Tengok jadual ni, rasa besok orang boleh cuti kot. Cuma lusa ni aku perlukan hang pergi photoshoot. Ha? Bila aku bagi rehat ni, hang fikir betul-betul masa depan hang. Ingat senang kan nak jadi tahap ni. Nanti apa-apa beritahu lah. Hei, hei. Aku kalau kena ketangkap haluat aku tak mau tau kan. Loh. Kalau dari sini ni nampak macam bulu kapet. Eh kapet. Ingat aku nak ke kena tangkap kawat dengan hang. Mantuk lah. Ni hang abang depan. Goda aku lagi, goda aku lagi, goda aku lagi. Goda macam ni. Dah. Geli aku. Balik dulu lah. Rehat. Yang fikir sangat. Mama masak apa lagi ni? Alah, Mama masak yang simple-simple je untuk Mia. Nanti bila dah kenyang, senang nak tidur. Kesian Mama. Penat-penat pun tak habis buat kerja lagi kan? Alah, terima kasih sayang. Apa? Yang penting sekali, Mama nak Mia hidup bahagia. Itu pun dah cukup dah untuk Mama. Mama, Mama jangan sedih-sedih lagi tau. Nanti Mia doakan semoga Allah hantarkan pari-pari untuk Mama. Lepas tu pari-pari tu akan hilangkan semua kesedihan Mama. Pari-pari? Pari-pari eh? Tapi pari-pari tu kena jaga Mia dengan Mama juga. Dan yang paling penting sekali, dia kena pandai ambil hati anak Mama ni. Hmm? Kalau tak, tak ada pari-pari pun tak apa. Mama, lapar baliklah. Jom, teman Mama pergi masak. Yo. Lapar, jom. Eh. Kenapa saya elek tu dapat bilik? Aku ni tak. Dengan make up bawah panas ni. Peluk ke apa ni? Kau ni janganlah gerak-gerak. Apa nak touch kau ni? Eh, aku panas. Aku tak selesa dekat sini. Kau kenapa tak ramai orang dekat sini? Kalau ada bilik, tak adalah aku panas macam ni. Ada aircon. Adam tu popular. Popular ke ti? Sebab tu lah dia dapat bilik. Bermasa bagi dia. Eh, habis tu kau nak cakap aku ni apa? Aku ni tak popular. Kau rasa? Kau tu bukan tak popular. Pesan tu. Apa dia? Ya, pergi toilet sekejap lah. Macam ni kau layan aku, eh? Mentang-mentang aku tak dapat buat. Tak apa. Hai. Hai, you. Hai. You kenapa I call you semua tak jawab? Oh, you ada call, eh? Oh, I tak perasan kot. Sorry. Kenapa, eh? Tak ada lah, saja je. Yelah, you kan baru menang besar. So, I nak cakap tanya dekat you. Berapa kali nak cakap tanya ni? Ha? Dua hari kan nak cakap? Eh, aku diamlah. Janganlah diam. Thanks, Sinta. Lari ke orang. Sorry. Aku tak cakap lah. Eh, tepi lah. Apa ni? Ha? Kalau nak bayar, nak semua free. Eh, kau ni kan apa? Adam! Hei, nak tak kau lah. Ya, cik. Nak minum apa? Tak payah. Aku datang ni bukan nak makan. Ni, kau orang ni. Tak ada cerita-cerita ke nak kosongkan permis ni? Kan aku dah bagi notis. Notis? Notis apa, ya, cik? Notis, kosongkan tempat ni lah. Buat tak tahu pula. Kosongkan? Pak ni, letter agreement ni. Dalam tu tercatat, kalau terdapat 3 bulan tonggakan, kamu kena kosongkan tempat ni dalam masa 24 jam. Cik, tapi saya tak tahu menahu pasal ni, cik.
Aku tak kira. Ataupun suruh Sima bayar. Kalau tak bayar, kamu kena keluar dari tempat ni. Cik. Cik, bagilah saya masa, cik. Tolonglah saya, cik. Saya akan cuba bayar Sasso, tapi bagi saya masa, cik. Baik. Aku bagikan masa 3 hari. Dalam masa 3 hari, kalau tak jelas, kamu boleh kemas barang-barang keluar dari tempat ni. Faham? And it's a wrap for the day. Thank you. Anam. You buat apa lepas ni? Teman I coffee? Please. Ahoy! Kamu suruh kau main lagi. Ada apa-apa ke? Hai, Kak. Tak adalah. Biasalah kita orang buat dapat job baru kan? Drama baru, so nak view chemistry. Kan, Anam? Kalau macam tu, I nak interview korang kejap boleh tak? Boleh. Dengan cerita, korang ada drama terbaru, betul ke? Wah, mesti meletup kan? Wah, tambah seronoklah fan Adam and Nita lagi sekali. Makcik, macam ni lah. Kalau makcik nak tanya soalan macam ni, kenapa tak tunggu PC nanti? Alah, nak tanya sikit je kan? Sikit je. Makcik, Adam ni memang ada banyak sangat job, eh? Apa kata kalau makcik balik, jaga anak makcik, ha? Macam inilah kalau makcik nak tanya juga. Eh, mana dia? Kopi? Kopi ke lah sendiri, ha? Dia ni banyak lagi job tau nak buat tau. Ni, makcik tadi tu nak tanya pun kena bayar. I'm so sorry. Busy sangat, pure punya lah, Kak. Ha, rindunya nak tengok hashtag Adam Nita berlaku together-together. Dah habis dah drama tu. Drama tu lah menjadi peneman setiap malam. Hashtag Adam Nita, kan ku merindukan mereka berdua. Hidupku selepas ini kemurungan. Ni, aku wanita tu sikit pun aku tak berkenan tau. Ha? Lemah aku, gedik. Tapi aku sebagai penonton lah kan, bila tengok drama tu, aku pun rasa chemistry hang dengan dia lain macam. Hang cinta dia? Ha? Eh. Adam Iskandar, pemenang anugerah artis paling meletop 3 tahun betul-betul tau. No, ni, aku profesional, okey? Nak bidak chemistry tak payah nak sampai cinta. Relak-relak je. Ha? Hang faham kereta, hang kaji kereta, hang dah faham? Benda tu sampai. Tak payah nak bercinta pun benda tu sampai. Tak logik, tak logik. Tapi sekarang memang trend macam tu, eh. Buat cerita kan, hero dengan heroin kena bercinta. Macam tu Mr. apa, mencintai Mr. Photographer tu. Hero-heroin bercinta. Fikri, Ibrahim, Kasha, bercinta. Ha, jadi weh, meletup viral. Ha, hang tak rasa benda tu macam logik ke weh? Walaupun tak... dulu, time aku besar, girlfriend aku tinggal aku. Aku tak nak masalah, tapi tu dulu. Tu aku dah ku, weh. So aku rasa aku tak perlu nak bidak chemistry macam tu, tak payah. Walaupun dialog hang macam tak ada kena mengena, tapi tak apalah, aku malas nak layan orang ni. Internal. Ni awak pakai baju buruk macam mana ni? Ha? Saya keluar habis semua orang nampak ni. Ah, ni dah aku nak balik hang. Aku sebenarnya nak balik sendiri aja. Aku tak mau balik hang. Zain Nita tu nampak mati aku. Aku nak balik, aku nak lepak kat kafe yang selalu aku lepak. Aku nak relax, enjoy. Habis ni semua ni siapa nak angkat? Ha? Hang tu siapa dia? Manager. Manager buat apa? Jaga hang. Ah, jagalah sekali barang aku. Aku nak belah, aku nak pergi lepak kat kafe yang aku selalu lepak tu. Okey, jaga barang aku, aku balik. Nam. Ni, aku nak angkat. Hang nak angkat? Siapa hang manager aku? Gila ke apa ni? Lagi aku suruhlah pagat tu buh dalam kereta aku. Tak ada masa aku nak angkat barang berat. Tak, hang lah. Pemalas badannya besar. Ni, satu lagi. Benda ni serius sikit lah. What? Tolong Usha, ini tahu lalu ke depan aku kacau je. Dah dia dah pukul berapa, tak ada ni dia. Confirmation? Tadi kita masuk pun dah tak ada orang dah. Janji? Janji. Tepuk 3 kali. Sumpah. Tepuk 3 kali. Tepuk. Okay, see you soon. I love you. XOXO. Oh,
buta rabun sikit. Eh, Tambi! Mama! Ayuh, Tambi! Yang getar pun getar apa ada dulu lah. Oh, kita... Eh, sorry. Umpan, Adam mana? Adam tunggu Han ni dekat bilik belakang, Mama Umpan. Dia tunggu aku? Yes, finally! Seriously? Yes! Okay, guys, I gotta go. Okay, guys, I gotta go. Tak, sekarang ni saya nak tahu bila awak nak pergi jumpa lawyer tu? Maya memang nak pergilah, bang. Tapi abang tengoklah kafe ni, tak ada siapa nak jaga. Maya ni banyak sangat alasan. Kafe ni kalau tutup satu hari, tak ada beza pun. Cuma tengok, ada pelanggan. Tak ada kan? Awak tu pandai sangat ke meniaga. Kalau setakat duduk dekat rumah, jaga anak, buat kerja rumah macam orang gaji, awak layaklah. Ya, Maya tahu yang abang nak tukar nama Maya pada isteri baru abang kan? Abang tak payah risaulah. Maya tak tuntut pun banglo tu. InsyaAllah nanti Maya pergi uruskan cepat, okey? Sekarang ni, saya nak awak uruskan cepat. Kalau tidak, the deal is off. Kita dah janji kan? Yang awak takkan tuntut apa-apa harta sepencarian. Dan saya takkan tuntut hak penjagaan Mia. Tapi kalau awak masih lengah-lengahkan, awak tangguhkan benda ni, saya tak teragak-agak untuk bertindak. Dan saya akan dapatkan hak penjagaan Mia di mahkamah. Faham? Ya, Cik, nak ada apa, Cik? Macam biasa. Macam biasa? Macam biasa tu apa? Cik. Cik. Nak tahu saya ada apa, duduk lah lu. Nak ambil order cik ni memang kena duduk dululah, eh? Orang baru, eh? Haa. Tapi sama je. Makan dekat sini semuanya saya yang buat. Dulu saya tumpang meniaga kat sini. Tapi sekarang ni saya yang dah ambil alih. Ya, fair lah. Cik nak order apa? Cik. Bagi saya cream puff, satu set dengan hot chocolate, no sugar, no milk, but a little bit of honey. Mama, Mama boleh tak ajam yang? Alam ya, Mama nak prepare makanan untuk customer kejap, eh? Alah, sekejap je. Alah, Mia pun tunggulah kejap, eh? Kejap je. Macam tu, Mia merajuklah. Di mana dia, anak sayang Mama? Anak sayang Mama yang cantik sekali. Di mana dia, anak cantik Mama? Anak cantik Mama yang kuat merajuk. Chan Mari Chan, Chan Mari Chan. Oi, oi, Chan Mari Chan ketipung payung. Okey, dah tak merajuk dah kan? Okey, Mama pergi buat, eh? Eh, jadual hangat. Ha. Sampai malam tau hari ni. Malam? Ha. Sekejap lagi kita ada syuting kat Sungai Buloh. Syuting drama. Sungai Buloh? Bila pagi ni? Ha. Drama apa pula, Jiha? Woi, ha? Skrip apa tak bagi? Weh, Jiha hanya yang buat pasal, Jiha. Inilah manager artis zaman lalu ni. Tak fikir artis penat ke apa ke? Woi. Wah, tu sudah risau lah. Hang jadi cameo saja pun. Tak ada ni. Sekejap lagi pergi sana. Mereka bagi skrip. Lagipun ni tak ada yang method-method ni. Hang jadi diri hang sendiri saja. Cameo tak cameo. Skrip apa pun tak ada. Hang tak bagi kat aku lah. Aku tak mau buat. Hang bagi orang lain buat je. Aku tak peduli yang hang bagi kat orang lain. Tahan dengar dulu masalah aku. Producer pun telefon aku lah minit. Lepas tu aku tengok hang ni. Hang tengah free. Jadi aku slow ialah masuk dalam. Eh, senang kerja hang. Hang pergi sana tunjuk muka macam hang dua, tiga shot settle. Hang pun one take saja. Nih, aku nak beritahu hang ni. Hang ada recording dekat stesen. Lepas tu petang kita ada meeting dengan...
Apa ni? Meeting dengan toke kosmetik dia nak ang jadi duta. Lepas tu satgi malam kita ada live dekat stesen TV. Baju hang semua aku dah ready dah ni baju. Hang dia hang ingat aku mesti bergerak noh. Hang tekan jalan noh. Ni sampai ke malam lah aku nak kena kerja ni. Loh, lagi pun orang stesen kata benda ni satu jam saja. Hang punya slot 15 minit lepas tu kita rehat lah. Betul lah. Sejam. Tapi aku balik rumah aku apa aja? Pukul 3 pagi orang pukul 10 dah berdengkong. Aku pukul 3 pagi ayak lewat pun nak keluar tau. Ha? Hang tak faham ke aku penat je? Hang ni betul tak kesian kat aku lah je. Hang bukan tak tahu dah berapa lama aku tak rehat kan. Dah berapa lama aku tak cuti je. Hang buat aku ni memang gamak lah. Memang tak ada hati perut lah je. Oi, hang. Tak buat pulut lah pun nak pulut. Esok hang 2-3 tahun tak bejuk pun hang tahu. Tege-hege minta aku tolonglah cari aku je. Tolonglah cari aku je. Doa aku cakap kuda. Ni kuda ni boleh buat syuting tak? Aku tak buat. Hang kata aku dia. Doa buat, kuda. Sumpah aku kuda. Hang buatlah. Hang buat aku kuda. Hang buat aku kuda. Hang suruh syuting tu kuding. Mengadu-ngadu geram aku. Aku boleh dia artis lah. Tahu tak? Assalamualaikum, bang. Ya, Maya faham. Tapi Maya ada urusan dekat kafe ni. Nanti Maya pergilah, okey? Abang, apa ni? Mia tu anak Maya lah. Abang! Abang! Hello? Cik, bagilah saya masa, cik. Saya janji saya akan bayar secara ansuran. Tolonglah, cik. Cik pun tahu kan, kedai saya tak ada orang. Cik. Eh, Iqbal. Berapa kali aku dah cakap dengan kau? Ha? Kau ingat meniaga kat sini, tepi jalan ni, tak payah bayar. Free of charge. Tak. Kau nak meniaga ni? Nasi lemak ni. Ha, ni. Nasi lemak. Jaga jari ibu! Jangan kacau dia, Cik. Besok, aku datang sini. Aku nak kau selesaikan hutang kau semua sekali. Termasuk dengan bunga dia. Baik, Cik. Kau faham? Faham. Kalau tak ada, aku ambil budak ni, aku jadikan tokan. Tanah, Cik. Tanah. Tanah, kan? Tanah. Jadi, besok kalau aku nak, aku nak. Faham? Baik. Cik. Mama. Siapa tadi tu? Tak ada apalah, sayang. Mia tak payah risau, okey? Mama sedih ke? Taklah, sayang. Mama okey je. Mama, nanti dekat sekolah Mia ada fashion show. Mia nak pakai baju pari-pari dengan tongkat sakti dia, boleh tak? Mia pakai baju apa yang ada je lah, Alah, tapi Mia nak pakai baju pari-pari. Kan Mama dah cakap, pakai je baju apa yang ada. Mia tak nak. Mia nak pakai baju pari-pari. Mia? Masa degil sangat ni, ah? Kita ni nak makan pun tak ada duit tau. Mia jangan nak mengada, Tolong faham Mama sikit boleh? Tak ada warna pensel yang besar tu. Cikgu kata kena beli dan kena bawa ke pertandingan tu nanti. Kalau tak ada, Is tak boleh bertanding. Is, ibu minta maaf sangat-sangat nak. Ibu tak boleh nak beli pensel warna tu. Duit ibu dah habis bayar dekat Samsung tu. Mia, awak nama apa? Mia. Mia? Encik Ben nak kawan dengan Mia boleh?
Janganlah sedih, Mia. Ni kan Cik Bear ada ni. Di mana dia, anak cantik hamba? Anak cantik hamba sedang merajuk ini. Di mana dia, putri kesayangan hamba? Putri kesayangan hamba, jangan merajuk lagi. Oh, Chan mari Chan, oi oi. Chan mari Chan, oi oi. Chan mari Chan, ketipu payung. Oh, Chan mari Chan, oi oi. Chan mari Chan, ketipu payung. Nah, pernah. Mau minta maaf ke? Ni jangan merajuk lagi. Eh? Okay. Thank you. Hei, dahlah aku seorang lepak situ. Sebab aku seorang je lepak kat situ. Sebab itulah aku nak pergi lepak situ. Cuba kalau ramai-ramai. Mana aku nak sorok muka aku? Kat situ je lah aku tak payah nak kontrol kat depan TV apa semua. Penat pun kontrol depan TV. Kat situ je lah aku boleh lepak sorang-sorang, minum sorang-sorang dengan lagu sorang-sorang. Lepas tu kedai tu nak tutup. Alah, cream puff dia sedap. Kau pergi mana ni? Lama sangat ni. Kenapa awak cari saya? Yelah, saya selalu datang ke kafe awak setiap hari ni. Tengok-tengok nak tutup dah. Oh, terpaksa tutup lah awak. Sebab... Sebab apa? Owner tu bagi saya masa sampai hujung bulan ni je. Saya ni nak sewa lori, nak angkut barang pun tak ada duit. Sayanglah kalau awak tutup kafe awak ni. Sebab cream puff awak pun sedap. Sedap-sedap pun awak seorang je yang suka makan. Mungkin betul lah kot apa yang bekas suami saya cakap. Saya ni tak pandai berniaga. Tapi berangan nak berniaga. Sudahnya kena tipu dengan kawan saya sendiri. Kawan saya cakap, sales kat sini bagus. Rupanya, awak seorang je customer saya. Macam inilah. Since awak pun tak tahu nak buat apa dan awak pun tak tahu nak minta tolong kat siapa-siapa, saya rasa why not? Ni saya tanya dulu lah, bincang, kita bincang kan. Why not kalau saya tolong awak? Awak nak tak? Awak tolong saya? Ya, saya tolong awak. Nak tolong apa? Ah, tu rahsia lah saya nak tolong apa. Nak awak tahu. Ha, ni memang gila. Semua kerja gila, tahu tak? Apa yang gilanya? Aku tolong orang pun gila. Lah ni hang yang gila ke aku yang gila? Aku faham hang nak tolong orang. Tapi ada banyak cara lah, Adam. Pi derma anak yatim ke? Ha, derma dekat Tafiz ke? Confirm. Press datang main cover hang. Front page. Adam Iskandar. Lelaki pemurah. Adam Iskandar. Idaman Malaya apa semua. Ni hang nak tolong janda tu buat apa? Tak ada kena-mengena dengan hang lah. Eh, selama ni aku tak berkira tau aku derma kat hang. Ha? Hang tahu semenjak hang naik aku, perbelanjaan minyak aku bertambah tau sebab berat hang. Ha? Hang nak bertikai ke aku nak tolong janda tu? Kalau nak cover-cover apa semua, mana ikhlas dia kalau kita beritahu ke semua orang? Oh, sekarang kira lah dengan aku. Eh, ni tak payah cerita lah hang tu ikhlas sangat. Hang kalau tak suka dia, hang tak tolong kan? Eh, pupa. Susahlah macam ni. Hang tak senonoh betul lah. Weh, aku tak mau tahu lah. Aku nak tahu satu benda. Hang nak tolong aku ke tak? Hang langsung tak fikir masa depan hang lah. Ha? Tak fikir langsung aku. Susah payah tau aku nak bagi hang pada tahap ni. 3 tahun berturut-turut ada. 3 tahun berturut-turut jadi artis paling popular kat Malaysia ni. Susah payah aku buat naik hang sampai tahap ni. Hang senang-senang je buang kejayaan hang sebab perempuan. Jia. Aku sedap je. Dalam masa 3 tahun ni hang yang banyak tolong aku je. Tapi hang sedap tak time mula-mula hang jumpa aku dulu? Time tu mak aku tak ada je. Aku sorang-sorang. Time tu aku sama je dengan Maya. Cuma bezanya aku lelaki. Aku kena kental sikit. Sekarang Maya tu dengan anak perempuan seorang, hang rasa aku sanggup tengok dia macam tu. Aku pernah main part. Aku faham perasaan dia. Dengan kelebihan yang aku ada sikit ni, aku boleh tolong dia. Tapi kalau suka tengok dia macam tu,
Aku tak tahu tapi aku... Aku tak boleh tengok Maya macam tu. Tak apa. Nanti aku... Aku suruhlah... Zainham buat Instagram ke... Facebook ke promote dia punya apa cream puff tu. Nanti kita boleh buat hashtag tu. Cream puff... Favorite Adam. Dia ramailah tu yang mai. Nanti... Weh, tak payahlah nangis. Ha, ni buruk. Tadi dah cantik lah. Dah rejoh aku tengok tadi macam staff CMB pakai tasbih. Macam ni. Lawak nangis ni. Aku dah ingat lah pasal aku tak gemuk ni. Eh, mana ada aku cakap gemuk? Tadi aku kata aku gemuk. Eh, Han. Okey, aku jujur, aku jujur. Han tak gemuk, Han. Sangat gemuk. Ha. Nah. Phone. Mahal ni phone awak ni. Tak ada mahal ni. Lepas ni awak dah boleh simpan phone klasik awak tu pakai phone ni. At least lepas ni awak boleh pantau fanpage awak. Apa? Page? Apa tu? Awak tak tahu? Media sosial. Facebook. Instagram. Tak apa. Sini, saya ajar awak. Zaman macam sekarang ni pun ada orang tak tahu media sosial tu apa. Wak. Ha. Eh, ramai ya? Tu semua tu mesti datang disebabkan Facebook. Ha, tu fanpage yang Jia buat. Oh, iya ke? Eh, jom lah. Jom tolong saya. Ni. 3 bulan tunggakan dengan 6 bulan advance sewa. Yalah, Cik. Kalau macam ni, senanglah kerja. Senanglah kerja kau. Dah dapat advance. Lepas ni, tak payah nak kacau-kacau lagi Maya kat kedai ni. Kalau tidak, saya sewa tempat lain. Cik jangan cakap macam tu, okey? Saya pun meniaga. Kau dah bayar sewa, tak ada hal. Dahlah, tak pernah explain sangatlah. Ambillah ni. Cash lagi saya bagi. Yalah. Terima kasih banyak. Ah, sama-sama. Dam. Aku baru lepas ni saya terkedai semaya tu. Han gila ke apa? Kita bayar tunggakan sudah lah. Bayar sampai 6... 6 bulan advance hantar dah. Gila ke apa Han ni? Degil lah. Fahamlah cinta buta sungguh lah. Degil lah mampus. Lagi 2 minggu kita ada PC kan? Aku suruh organizer tu telefon si Maya. Suruh dia supply cream puff dia tu. Yalah. Dah lah malas lah nak bercakap dengan Hang. Buat gaduh lah. Nampak aku. Teruk sungguh aku tak faham lah. Hey, kalau Hang kat depan. Senaknya. Awak ni ganas je. Awak ni lelaki ke perempuan? Senak tu. Nampak macam pondan kau. Tak nampak macam pondan tapi nampak macam perempuan. Saya sakit, senak. Worry. Awak okey? Okey. Awak tu okey ke tidak? Saya? Saya okey. Mata awak cantik. Dan bila kau hadir bagai satu misteri. Ternyata diriku bagai sudah dijambi. Apa yang wak ni? Saya dapat 1,000 booking, wak. Awak main judi, kan? Eh, bukanlah. Habis tu? Saya dapat 1,000 booking cream puff. Ingat 1,000 kali sayang kat saya tadi. Eh, awak ni ada-ada je lah. Yang cream puff tu untuk function, eh? Haa, katanya ada lagi 2 minggu. Tapi yang Sabtu tu saya memang kena tutup kedai awal lah sebab saya nak siapkan tempahan tu. Oh, baguslah tu. Bisnes awak makin berkembang. Saya okey awak nak tutup kedai tapi... Saya tak okey kalau awak dah tutup pintu hati awak untuk saya.
Jawab ni memanglah. Saya seriuslah. Okay. Saya serius. Dan secara seriusnya saya ingin mengatakan di sini bahawasanya penampilan awak agak okey, bukan tak okey tapi agak kuranglah, kena otor sikit. Kenapa? Buruk saya? Mana ada buruk. Cuma itulah, selepas mak dengan nenek saya, awak paling cantik. Awak samakan saya dengan nenek awak? Tak, maksud saya macam sekarang awak dah berjaya kan, awak dah you get involved in business, right? Okay. So, saya rasa perlu ada perubahan dalam pemakaian dan penampilan awak. Dan ingin saya katakan di sini bahawa bila orang tengok awak macam, wah, business woman ni profesional lah pakai baju dia. Saya tak judge awak pun daripada pemakaian awak, tapi saya, macam saya cakap lah, saya awak pakai apa pun saya tetap suka, sayang. Hah? Tak, awak tu baju tak semenggah. Tak semenggah eh? Tapi saya dah lama tak ada baju baru awak. Baju raya tahun lepas adalah. Saya pakai tu je lah. Tak apa, yang tu awak jangan risau, saya uruskan, okey? Awak nak buat apa? Men gada du, war men gada du. Katilah. Ni awak tak buat madu eh? Tak eh? Awak dah manis lah. Ha? Tak ada apa. Dah, jom. Balik. Tak siap saya manis kan? Tak. Jomlah balik. Tidak lenong lah ni. Adalah. Dam, sebenarnya aku ada benda nak cakap dengan hang. Cakap apa? Tapi aku segan. Sejak bila hang segan? Sejak bila hang bukan selalu mulut murai ke ada pupak? Tak adalah. Macam mana nak cakap ni? Hang nak cari pekerja kan? Kebetulan aku dah terjumpa ada seorang, aku rasa macam sesuai sangat kerja kat sini. Aku cari, bukan hang cari. Hang pandai-pandai sangat siapa? Bukan pandai-pandai, aku nak tolong hang. Aku kan mana boleh tengok hang susah. Wah. Orang Indonesia mana dapat ni? Bang, saya orang Malaysia bang. Rambut saya memang kerinting tapi saya asal Mentakap. Orang Mentakap cuyak Kedah? Ha? Hai ejek aku? Tak bang. Mana ada saya ejek? SPM ada SPM? SPM? Itulah bang, saya SPM saya tak ada. SPM dadak boleh ya? Alhamdulillah. Boleh bang? SPM dadak kau ambil? SPM ada aku tak ambil? SPM tak ada boleh kerja. Ya ke ni bang? Ya. Terima kasih bang. Terima kasih. Loh, ha tak barang hang kat belakang. Ha letak barang kat belakang, ambil cucuk tu pergi hantar kat belakang sana. Lah ni bang. Lah ni. Bang. Okay, saya kerja dengan bagus bang. Saya kerja dengan bagus. Terima kasih bang banyak-banyak. Alhamdulillah. Mungkin awak nak marah-marah dengan abang. Bang, yang ni ke yang ni? Endo. Yang tu. Macam nak elok. Sana, aku terumbuk hang lagi. Saya baru masuk kerja. Hantar je. Ada tulis kat order. Saya buka WhatsApp, aku hantar location. Saya cari. Ini tak boleh dia. Yang seronok sangat, siapa? Tengok ni, Mia dapat apa? Wow, apa tu Mia? Mia menang tadi kat sekolah. Semua orang cakap baju Mia cantik. Cikgu cakap Mia adalah pari-pari yang paling cantik.
Memanglah Mia pari-pari paling cantik aku pernah jumpa tau. Ha, tengok sikit. Mia. Tak payahlah kacau uncle tu. Mia main kat luar. Eh? Okey, Mama. Uncle, nanti Mia cerita lagi. Okey? Okay. Mia nak pergi cari. Abang Rizal sekejap. Bye-bye. Bye-bye. Ha, cakap pasal Rizal. Dia dah masuk kerja ke? Entah. Semenjak kedai awak meletup-letup ni, tak sempat saya nak endos orang. Terpaksalah saya panggil dia. Bagus juga tu. Boleh tolong saya kan? Tapi itulah, tolong sikit-sikit je lah. Saya nak lebih-lebih pula. Saya jealous tau. Alah, jealous pula. Lelaki macam tu lah. Masa bercinta, bukan main lagi jealous. Bila dah kahwin, buat tak tahu je kan? Hmm? Bila saya cakap kita bercinta? Awak, sini dekat sikit. Ada rahsia saya nak beritahu awak. Tak nak lah. Datanglah saya nak beritahu rahsia ni. Datang. Tak payahlah. Saya pergi dekat awak lagi. Ha. Saya pergi dengan awak datang lain tau. Okey. Saya sikit. Jijik sangat ke? Sebenarnya, kita tak bercinta tau. Tapi saya sayang sangat dekat awak. Panggil eh? Okey, kejap. Sebelum kesini. Bye. Gila ada customer. Tak dengar ke dia yang gila? This is our second time, right? Hi Jia. Yeah. Buat apa kat sini? Actually, I ni memang jenis yang suka jaga kebajikan, you know? That's why I datang sini nak tengok keadaan you okey ke tidak. Oh, terima kasih. Saya okey. Mia pun okey. What happened? Apa tu? Nek. Oh, Nek. Ni beg makeup nama dia. Adam Iskandar, relax. Okey? Ya, aku tak tahu lah bersepol aku boleh teri. Kita try. Adam. Tengok. Adam Iskandar. Ah? Hitam. Cia-cia. Cantik. Menggelit. Tak mampu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya tengok awak dari jauh tadi menggeletak jadi Parkinson.
Boleh saya duduk? Eh, have a seat, have a seat. Duduk. Memang dah sebulan dah saya booking kursi tu untuk awak. Ha. Kalau macam rasa tak selesa, awak boleh ke sebelah saya. Mana tahu? Mungkin kita dapat kereta sepakat. Awkward. Kenapa awak tengok saya macam tu? Tak. Awak nampak lain. Nampak cantik. Tak, maksud saya bertambah manis. Ha. Awak pun nampak lain. Lain macam mana tu? Tak nampak macam orang ke? Nampak macam seseorang. Kita minum dulu kot. Kau asal, Bek. Tadi kau kata kau lapar kan? Kenapa kau tak makan? Aku tak selera. Kau nak makan, kau makan. Kau kenapa, Bek? Cuba cerita dengan aku sikit. Ni. Kau tahu tak, tadi TV station call aku, dia cakap yang Adam tak nak terima job drama baru dengan aku. Mungkin dah bosan kot dengan kau. Pasal aku episod, 20 episod, 30 episod. Kan ada berganding dengan kau je. Hei, mulut kau ni. Wajar, Maya, sebelum kita makan, saya ingat... saya nak cakap dengan awak satu perkara lah. Apa dia? Tak, macam ni. Awak dekat sikit. Awak tengok mata saya. Awak tengok dalam-dalam. Awak ni pun, kalau nak try saya pun tak payahlah suruh saya tengok mata awak. Awak tengok betul-betul mata saya. Awak tengok dalam-dalam. Saya awak mampu, awak tengok mata saya. Turun ke hati. Saya tak. Awak tengoklah betul-betul. Saya tengah tengoklah ni. Tak, awak. Awak takkan tak kenal saya? Awak. Adam Iskandar, pelakon paling meletop memenangi anugerah artis paling meletop 3 tahun berturut-turut artis popular Malaya. Takkan tak kenal saya kot. Awak jangan marah. Awak relax dulu. Saya sebenarnya tak nak beritahu benda ni kat awak dah lama dah. Cuma sebab saya tak beritahu. Sebab apa? Sebab mak saya... Tak payah awak gelap ni apa? Saya dah lama tahulah awak. Sejak awak nyanyikan untuk Mia hari tu saya dah tahu dah. Awak dah lama tahu tapi selama ni kenapa awak... Saya biar awak jadi diri awak yang sebenarnya. Sama ada awak Adam atau Iskandar, awak tetap sama bagi saya. Lelaki yang banyak tolong saya sampai saya ke tahap ini. Saya suka awak jadi diri awak yang sebenar sebab awak seorang lelaki yang baik dan jujur. Panjang sangat. Cakap saya sempurna ke senang? Perasan, So, ni? Biar je ke? Tak makan? Memang kita beli untuk biar je. Oh, okey. Taklah makan lah. Jom. Bik. Aku balik dulu. Kau balik sendiri, ya? Habis siapa nak bayar ni? Akulah ni juga yang kena ni. Hai. Gelap je ni. Ni mesti Jia tidur dengan Mia ni. Itulah. Tak pasal-pasal Jia kena jaga Mia. Awak? Ya, saya. Thanks, belanja saya dinner tadi. Tak ada apa lah, awak. Cuma itulah. Tak kata terima kasih. Lain-lain tak ada. Saya suka lah muka siput sedut awak ni. Saya gurau je lah. Takkanlah saya nak buat bukan-bukan.
Cuma setiap kali awak buat aku terkejut awak tu, saya suka. Sebab degupan jantung awak yang gementar itulah buat saya selalu selesa dengan awak. Teror awak, eh? Degupan jantung saya pun awak beritahu, eh? Bukan tu je, tau. Kejujuran yang ada kat senyuman awak itulah yang selalu buat saya... Saya sayang kat awak. Apa? Saya suka kat awak, Maya. Saya masuk dulu. Maya. Saya ikhlas, Maya. Saya ikhlas suka dan cintakan awak. Saya tak tipu, Maya. Kalau betul awak ikhlas suka dan cintakan saya, saya nak minta satu je. Tolong jagakan hati saya. Selamat malam. Hello. Kau dapat tak gambar aku hantar? Aku nak kau cari siapa perempuan ni. Lepas tu aku nak kau tolong viralkan pasal Adam tak nak terima job dengan aku. Kan? Ya, malu pula mama. Eh, awak malu apa bendanya? Ni kan rehearsal, at least bila kahwin nanti tak kekok. Kan? Betul-betul-betul? Hmm, betul. Sedapnya. Hei, Mia, Mia. Dah takkan nak makan donat kat kanan gudeh ni. Nak kat sana, jom. Apa ni, bang? Ha? Bagi-bagi bunga bagai ni. Apa lagi? Kan hari tu Maya dah sign dah surat dekat lawyer abang tu. Apa lagi tak settle? Maya. Abang dah batalkan semuanya. Banglo tu pun tak nama Maya lagi. Apa ni? Hari tu abang yang beria suruh Maya sign. Lepas tu dah batal pula. Maya dah tak ada apa-apa urusan dengan abang lah. Tak ada urusan. Maya. Apa yang abang nak sampaikan dekat Maya ni pasal Mia, pasal masa depan dia, pasal keluarga kita? Mari sini kau abang. Eh, dah lah tu. Dia tak nak kan nak bincang-bincang lagi. Eh, yang kau ni apa hal? Memang suka kacau rumah tangga orang kan? Kacau bini orang. Bini? Sejak bila jadi bini kau? Ha? Tak malu cakap macam tu? Kau jangan lebih betul. Kenapa bergaduh kat sini ya? Abang. Abang pergi balik sekarang. Mia, ikut papa. Abang. Mia, ikut papa. Abang. Mia. Abang. Dulu apa yang tinggalkan Maya dengan Mia kan? Abang baliklah. Ha. Tak faham-faham lagi. Baliklah. Baliklah. Balik. Mia, okey Mia. Bagi saya masa. Jom. Ni tak buka apa, Kak. Ni tak cuma risaukan Adam saja.
Yalah, akak pun tahu kan Adam tu macam mana. Baik orangnya. Jadi Nita takut perempuan tu ambil kesempatan je dekat dia. Tak apalah akak macam ni. Nanti kalau akak nak tanya apa-apa pasal headline tu, akak call je Nita. InsyaAllah Nita boleh jawab. Assalamualaikum, kak. Oi, perempuan, kau tak sendiri eh? Dasar janda murahan, terkejar-kejar laki bujang. Kau tak malu ke? Apa masalah cik ni tiba-tiba datang nak serang saya je ni? Masalah aku kau ni. Kau tak sendiri ke? Kau tak cermin ke muka kau tu? Kau berangai anak Adam. Kalau bukan sebabkan kau mandam dia, kau ingat dia hadap ke dengan muka kau? Saya rasa baik cik keluar sekarang sebelum saya panggil polis. Kau tak payah nak ala-ala akulah. Kau tu patut berambus dari sini. Kau jangan nak kacau kebahagiaan orang lah. Kau suka tengok Adam dengan Anita tu berpisah? Kau memang janda murahan. Inilah senjata kau eh. Kau gunakan anak kau untuk raih simpati Adam. Kau tak takut kalau dia ni dah besar, dia dah tahu, dia dah faham niat busuk kau ni? Kau jaga sikit mulut kau eh. Ha? Datang tempat orang lepas tu buat-buat kecoh. Tak malu ke? Kan adalah rambut karat. Suka hati akulah. Kau apa hal? Apa hal apa? Ni kata aku. Apa hal kau? Macam inilah. Awak boleh hina saya, tapi jangan sesekali hina anak saya. Sebelum saya hilang sabar, baiklah keluar sekarang. Keluarlah! Kesian kau, dek. Dapat mak macam kau ni. Mak dia? Kau tu lagi kesian lah. Turun. Yeh. Meneruskan hidupku hanya karena janjimu yang tulus mencintaiku. Aku mencintaimu, aku menyayangimu. Aku kan setia selalu selamanya. Percaya. Orang dah settlekan dah appointment dengan klien. Pikit. Ingat, hari tak ingat tak boleh? Mana? Lu tak hang pijak langsung. Lu buat raja ni, raja free. Hello, Jal. Kak Maya kena serang? Kena serang siapa? Okey, pampil. Tapi mana? Kau Maya lah. Tak usah ada sibuk hal orang lah. Pikir maksud barang. Maya kena serang dengan fan kot. Itu perkara biasa. Dia pun skandal dengan artis popular. Biasalah, tapi ini luar biasa. Bukan salah dia, salah aku. So aku kena betulkan keadaan. Hang fahamlah sama. Kalau hang betul nak betulkan keadaan, hang ikut aku pergi jumpa producer, pergi jumpa klien. Hang nak pergi jumpa. Oh, tapi kali ini aku minta hang, aku minta maaf kita tak pergi jumpa lepas lagi. Lepas ni kita jumpa, kita settlekan. Lo aku nak jumpa Maya sebab Maya segala-galanya untuk aku. Hai! Betul nak tinggal aku? Ni aku tak ada baby. Aku nak jumpa baby. Mia! Uncle! Ni buat apa tu? Kala je. Kala je? Kala apa? Kala ni. Rizal! Ya, Kak? Ambil Mia, masuk dalam. Ambil Mia. Mia, jom. Kita main lompat-lompat ke, pergi main apa, tarik tali ke, apa ke, jom. Nampak tu? Bukan bulan kot. Ya, macam tu. Jangan macam tu. Rumah ikut malu. Janganlah macam tu, Bi. Saya tak macam tu lah. Diorang ni je manja-manja sangat. Maya,
Awak kenapa ni, Maya? Sampai macam tu sekali awak tak bagi Mia jumpa saya. Apa saya buat, Maya? Awak tak salah. Tapi keadaan yang tak mengizinkan. Maya, let me explain, Maya. Saya tahu kadang-kadang fan ni, dia ekstrim sangat, Maya. Tapi lama-lama saya percaya dia akan terima kita, Maya. Apa maksud awak terima? Ha? Setelah apa yang mereka buat pada saya dengan Mia, saya tak rasa yang mereka terima saya. Saya ni ibu tunggal, Is. Saya tak ada apa-apa yang saya boleh bagi pada awak. Dunia kita berbeza. Dan saya rasa hubungan ini tak mungkin terjadi. Tolonglah faham saya, Is. Maya, awak jangan cakap macam tu, Maya. Tolonglah. Saya sayang dan cintakan awak, Maya. Saya harap awak dapat beri masa dan terima benda ni buat masa ni je, Maya. Sabar sikit je lagi. Masalahnya saya boleh terima. Saya boleh telan semua ni. Tapi... Tapi apa, Maya? Saya tak kisah kalau saya yang kena hadapi semua ni. Tapi Mia... Mia kecil lagi. Dia tak tahu apa-apa. Cukuplah selama ni. Dia tak dapat kasih sayang seorang ayah. Dan bila awak datang, dia sayang dekat awak. Saya takut kalau awak tinggalkan dia, dia akan kecewa saya lagi. Maya, dengar dulu penjelasan saya, Maya. Saya sayang sangat kat awak. Tapi kebahagiaan Mia adalah segala-galanya untuk saya. Katakan padaku kekasih, kesilapan yang pernah kulakukan dulu, ternyata aku yang harus dipersalahkan. Ku akui. Astaghfirullahaladzim, apa ni? Astaghfirullahaladzim. Mama, kenapa dengan rumah kita ni kotor sangat? Tak tahulah, Mama sayang. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Mak boleh cakap kan ni? Sibuk tak? Ni, dengar sini baik-baik. Eh? Jawab dengan betul-betul. Cerita sikit kat Mak. Apa yang jadi ni? Apa jadi kat Kuala Lumpur tu? Ha? Mak pergi kedai tadi. Tak tiba-tiba Cik Esah bukan main. Perli-perli Mak bukan main kata-mengata kat kamu. Mak Cik Esah cakap apa? Aduh, macam-macam lah. Ha, nak atur satu-satu susahlah. Tapi, dia cakap macam ni. Gambar kamu dah keluar majalah. Lepas tu keluar sok khabar. Tak apa cerita tu? Alamak. Susahlah nak cerita, Mak. Tapi Mak tak payah risau dah. Maya uruskan sendiri. Tak boleh. Dengar sini. Tutup kafe. Balik kampung. Lepas tu settlekan semua apa saja perkara yang kalang kabut kat sini. Tapi Mak, Maya banyak kerjalah kat sini, Mak. Alasan? Jangan nak bagi alasan kat Mak, eh. Mak tak mau dengar satu alasan pun. Mak tak kira, siap. Balik. Bawa cucu Mak balik. Faham ke tidak? Ya, Mak. Pandai. Macam itulah anak Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jom, ya. Kak. Kenapa ni, Izzal? Saya tak tahu, Kak. Saya sampai-sampai tadi dah macam ni dah. Lepas tu, Kak, kita punya basikal semua dah kena pancir, Kak. Ya Allah. Ni. Ni ada surat untuk Kak.
Jahatnya dia orang ni. Kenapa kak? Sampai macam ni dia sanggup buat akak eh. Dia cakap akak pakai guna-guna untuk sihirkan semua orang. Sampai macam tu sekali dia cakap kakak. Lampau betul lah dia orang ni kak. Mana boleh buat macam ni? Kak, saya rasa akak kena lebih berhati-hati ya, kak. Kita tak tahu apa lagi benda dia orang nak buat kat kita. Tak. Akak tak kisah kalau akak yang kena. Akak risau Mia aje. Okay. Mia tu kecil lagi. Dia bukan tahu apa-apa. Saya faham, kak. Okey, sekarang ni akak nak saya buat apa, kak? Akak nak saya pergi cari dia? Saya boleh pergi cari dia? Saya boleh tarik rambut dia, tahu kak? Tak apalah. Biarlah orang nak buat kita. Jangan kita buat orang. Akak jangan baik sangat boleh tak? Biar orang buat kita, jangan buat orang. Kita kena buat orang balik. Orang nak buat kita. Dah, kemaslah. Okey, akak jangan stres-stres. Yang ni biar saya yang kemas semua ni. Oh, inilah senjata kau eh. Kau gunakan anak kau untuk raih simpati Adam. Kau tak takut? Kalau dia ni dah besar, dia dah tahu, dia dah faham niat busuk kau ni. Mak, kenapa Mama duduk sorang-sorang ni? Mia, esok kita balik kampung nak? Nak, kita boleh jumpa nenek kan Mama? Mia dah rindu kat nenek kan? Mama pun rindu kat nenek. Mama, kita ajak Kak Is sekali eh. Kak Is mesti suka. Rumah nenek best. Ada kolam pula tu. Uncle sibuk. Tak apa, kita balik kita-kita dulu. Nanti kalau Uncle tak busy, Mama suruh dia datang, okey? Kalau macam tu, kita tak payah balik kampung lah. Kita tunggu Uncle If, okey? Mama pun tak tahu bila Uncle free. Mia tak kesian ke kat nenek? Tapi kalau Uncle If rindu Mia macam mana? Tak apa. Kalau Uncle rindu Mia, Mama suruh dia datang, okey? Yelah, kalau macam tu. Mr. Bear, esok kita balik kampung. Balik kampung. Okay, assalamualaikum. Terlebih dahulu, saya nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada rakan-rakan wartawan sebab datang ke PC hari ini. Tujuan saya membuat PC hari ini khas untuk apa yang terjadi pada artis saya itu Adam Iskandar baru-baru ini tentang kontroversinya. Dan jika ada sebarang pertanyaan, anda bolehlah tanya. Ya. Saya Aisyah daripada majalah Trendy. Saya nak tahu, fans Cik Adam pun nak tahu juga, kenapa Cik Adam tolak tawaran berlakon bersama Anita? Adakah kerana masalah dalaman ataupun cinta lokasi yang tak kesampaian? Boleh jelaskan Cik Adam? Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua wartawan yang hadir. Terima kasih kerana hadir. Pertama sekali saya nak cakap yang soalan tu saya rasa kita tak terus menolak tawaran tu sebulat-bulat, tapi kita dah bincang dan bila kita meneliti balik jadual saya, saya rasa ada percanggahan dengan drama yang saya tengah shoot sekarang. So saya rasa dengan percanggahan tu saya tak nak disebabkan saya, kru-kru lain terpaksa tanggung akibat dia, dan bagi saya masa tu penting. So saya tak nak bermain dengan masa ni, dan yang paling saya rasa tak setuju sikit dengan yang cinta lokasi tu. Saya Nora daripada Gosip Panas. Anita sendiri yang bagi tahu saya yang dia kecewa dengan Cik Adam. Adakah disebabkan penolakan tu ataupun sebab janda yang bernama Maya? Oh. Yes, berkenaan dengan sekejap lah. Tadi soalan tu saya rasa kalau kita tunggu manager saya untuk jawab pertanyaan anda tu boleh kot eh. Tunggu dia sebab dia lebih arif mengenai benda tu. Happy? Yeah, you datang sini buat apa? Tak B, sekarang ni ada masalah. Kak Maya dah tutup kafe. Lepas tu, I pun dah tak ada kerja dah B. Tak apalah, nanti cari lah kerja.
masalahnya dengan kerja ni, saya hilang pula kerja. Baby, sekarang ni masalah dia bukan masalah pasal kerja tau. Kak Maya nak balik kampung. Saya rasa awak kena bagi tahu Iskandar tu. Balik kampung? Baby ni. Apa? Kenapa bos sekarang awak beritahu? Kenapa tak bagi tahu tahun lepas ke semalam ke itu hari yang first time jumpa tu? Janganlah marah orang. Biar orang tak tahulah. Bagi tahu. Bagi tahu dia. Tapi cepat. Duduk sini jaga rambut ni, okey? Ya, yeah, jaga rambut ni. Rambut ni baby punya je. Saya nak cak. Bertenang semua. Saya minta maaf, kita ada emergency. Jadi saya terpaksa tamatkan PC hari ini. Jadi pada semua wartawan, jika ada sebarang pertanyaan, boleh telefon saya lah ya. Okay, assalamualaikum. Saya minta maaf banyak-banyak. Boleh ya? Sorry ya. Dirimu hanya milikku selamanya. Saya ikhlas suka dan cintakan awak. Saya tak tipu, Maya. Saya nak minta satu saja. Tolong jagakan hati saya. Hang rasa berbaloi ke hang jadi macam ni? Hang tinggalkan kejayaan hang jadi macam ni? Sebab perempuan tu? Aku tak tahu. Aku dah tak tahu nak cakap ke hang macam mana. Aku pun tak tahu macam mana nak habar ke hang. Hang ingat hang jadi macam ni, Maya muncul daripada hang. Tak ada maknanya. Lebih baik hang pergi hargai orang yang hargai hang. Aku rasa kadang-kadang hang betul ke? Hang rasa apa aku cakap tadi betul? Dah terjaga dari mimpi akhirnya. Dah, jom. Pergi siap. Ana buat apa? Kita pergi betulkan semua keadaan. This is... superpower. Hei. Mak. Nia mana? Nia dah tidur dah, Mak. Awal dia tidur ini. Yelah, dah lama tak naik kampung. Satu kampung dirawatnya hari ini. Betul wah cucu Mak ni. Serba-serbi senang. Makan senang, tidur senang, jalan senang. Sekejap aja. Kamu dah ngantuk? Hah? Belum. Mak cakap sikit boleh? Boleh. Lepas ni, Maya nak buat keputusan apa pun, Maya fikir betul-betul ya. Fikir tu bukan sekadar kepentingan diri tau. Fikir untuk anak dan yang paling penting kebahagiaan kamu. Ya? Betul Syahrul datang banyak kali minta nak balik dengan kamu. Mak tak kata ya, mak tak kata tidak. Sebab mak tahu. Anak mak ni dah boleh fikir kan? Tapi mak, nak terima balik Abang Syahrul tu dalam hidup Maya memang susah lah mak.
Mak tak paksa pun. Mak mana nak tengok anak dia tak bahagia. Sakit kamu di sini. Mak pun sakit di sini sama. Mak nak tengok kamu bahagia, Mia. Kalau kamu bahagia, satu anugerah yang sangat hebat untuk Mak. Mak. Maya tak nak rasa sakit tu datang balik, Mak. Sakit, Mak. Hanya Allah je yang tahu betapa sakitnya, Mak. Mak faham. Mak faham, Maya. Maya, perpisahan tu berlaku apabila pasangan tetap bertemu jalan kebahagiaan. Tapi kalau kasih sayang dipupuk dengan baik, tak ada perpisahan, nak. Dah. Jangan ulang lagi kau yang lapas. Terima kasih, Mak. Maya. Mak tahu kamu kuat. Special untuk awak. Kata sold out dah. Memanglah dah sold out, tapi saya simpan ni untuk awak tau. Wah, ingat ada kebunan dah nak makan krim puff awak ni. Dah sejap-sejap meletop-letop ni. Kemain sold out bagai. Ya Allah, gelojohnya. Awak memang suka makan gelojoh macam tu eh? Sedap wak. Sedap ke atau awak sebenarnya saja nak ambil hati saya? Betul, sedap. Awak tahu tak kenapa saya tak pernah order menu lain kat kedai awak? Kenapa? Bagus. Awak tanya saya balik. Yalah, kenapa? Ha. Sebab macam mana saya tak order menu lain kat kedai awak, macam tu jugalah saya takkan ada orang lain dalam hidup saya melainkan awak. Allah, sweetnya. Yalah tu. Yalah. Ni. Malam ni saya syuting awak. Oh, iya ke? Tak apalah, awak pergi je lah. Terlambat pula. Pergi je? Lepas tu nanti kalau awak rindu kat saya? Alah, rindu accept je lah. Kalau awak lagi rindu kat saya? Kalau rindu lagi, awak tak payah pergi syuting. Awak duduk je. Cantik tu. Saya lepak kedai awak. Awak tengok saya tengok awak. Kan? Di mana dia, Mama sayang saya. Mama sayang saya, duduk teman yang sini. Di mana dia, anak sayang Mama. Anak sayang Mama, comel sekali. Chan mali chan oi oi, chan mali chan oi oi, chan mali chan ketibong payung. Mama, Mia rindu sangat dekat Uncle. Mama cakap Angki nak datang sini. Angki sibuklah sayang. Dia tak boleh datang. Ma. Dah lama dah kita duduk kampung kan. Bila kita nak balik KL? Kalau kita balik rumahmu, mesti Angki boleh datang kan? Mama, jom balik KL. Sayang, buat masa ni kita duduk kampung dulu.
Nanti bila kafe Mama dah okey, kita balik KL. Pari-pari ni lelaki pula ni. Mama, pari-pari ni kalau untuk perempuan, bidadari. Kalau untuk lelaki, bidadara. Okey. Ma, tengok ni. Yang ni agak is. Pari-pari yang selalu tolong kita. Yang ni Mia, yang ni Mama. Mama. Mama, apa dia? Apa dia? Mama nak tahu satu benda tak? Apa dia sayang? Pari-pari ni kan ada hati yang baik sangat. Macam Uncle Is kan? Mama. Mama tahu tak, Uncle Is tak suka tengok Mama selalu sedih. Ya ke sayang? Uncle Is cakap macam tu? Mia rasa Uncle Is sayang sangat dengan Mama. Mia tak pernah jumpa satu lelaki pun yang sayang sangat kat Mama macam tu. Papa pun tak pernah sayang kat Mama macam tu kan? Asingnya terasa debaran di dada. Ingin ku pinggirkan namun tak terdaya. Mengapakah hati terbuka sendiri? Bi, saya sedih lah Bi sebenarnya. Saya tak tahu nak cakap macam mana dekat awak. Kenapa? Tak, saya, yelah, saya ni kan waiter biasa-biasa je Bi. Saya bukan ada duit pun. Saya cuma bermodalkan rambut. Lepas tu saya cuma boleh bagi kasih, sayang, cinta saya je dekat awak yang comel.
Ini tak ada apa-apa pun boleh bagi kat awak. Ibi, saya tak kisahlah. Yang penting awak tu boleh buat saya happy. Rambut awak ni je boleh buat saya happy dah. Betul. Tak adalah, Bi. Saya... Yelah, awak tu kan... manager artis paling popular kat Malaysia ni. Ha, saya ni bukanlah awak pandang pun. Awak ni... awak ingat kalau dunia glamour tu boleh buat saya happy ke? Ha? Susah tau sampai sekarang ni kita nak cium orang betul-betul ikhlas sayang kat kita. Yang boleh terima kita seadanya. Ha. Tapi saya memang ikhlas sayang kat awak. Ha, saya memang terima awak seadanya. Tengok, saya tak pilih rupa pun. Apa maksud awak? Tak betul lah, Sip. Udahlah. Alah, janganlah majuk, Bi. Orang gurau je lah. Saya ada benda penting nak cakap dengan awak. Tapi saya tak tahu nak cakap macam ni. Banyaknya awak nak cakap dengan saya. Awak ada perempuan lain lah. Eh, Kak. Bi, saya tak pernah ada nak perempuan lain ni. Saya tak pernah curang dengan awak. Awak aja cinta mati saya, Bi. Okey. Macam ni. Jiha, sudi tak awak jadi suri hati hidup saya sampai bila-bila? Awak nak kahwin saya? Saya nak kahwin dengan awak. Mungkin akan nanti cecik. Okey, clear set semua, jom. Ready guys. Okey, Adam, dah. Ready. Pause. Okey, next. Okey, one more, next. Alright. Jom. Dah banyak gambar kan? Ya. Yeah. Kot, banyak lah ni. Kot. Okey. That's right, guys. Thank you, everyone. Good job. Sayang, malam ni panas kan? Lain macam panas dia. Handy mana, Handy? Hello, Ai mana? Nah. Kau ni? Awak. Tak sama je lain. Hang rindu dia ning. Ji, tak semudah tu, Ji. Ni. Sat nak. Ni penat ni aku suruh kru-kru duk cari. Ni krimpah paling sedap di dalam dunia. Sat nak. Kau makan. Mulut nak. Ji. Air tangan ni tak sama dengan orang lain, Ji. Allah. Astaghfirullah. Sayang. You tak nak ke? Nampak macam sedap. Tiba-tiba dah selapa. Kita nak sok air ke? Oh, nak. Ji. Nah, ambil lah. Nak tukar baju sekejap. Nak aku beli daripada bagi hang ambil aku makan. Eh, apa masalah kau eh? Dah hampir belalah weh. Sekejap aku lempang lah orang lagi. Sayang! Oh, sayang! You tengok manager you ni. Sayang, kenapa tak dini nak tampak eh? Nombor you? Baguslah. Patut dari dulu dia tampak nombor you. Sayang! Ih, benci. Wardrobe mana wardrobe? Baju ai mana? Labah betul lah ni. Wardrobe depan malas ni. Kalau tak mau makan, tak tolong duk kemik ke. Sampai hati lah. Makanlah sikit demi aku. Penat aku cari. Sian aku. Kau makan satu, kita balik. Nah, makan satu. Ngaduh, eh.
Assalamualaikum, Maya. Maya, tolong. Tolong, Maya. Jangan pergi dari hidup saya lagi. Saya kosong, Maya, tanpa awak. Saya takut, Is. Saya takut yang satu hari nanti awak akan tinggalkan saya dan Mia demi dunia glamour awak. Saya tak sanggup kecewa lagi, Is. Saya sanggup tinggalkan semua tu. Janji saya dapat hidup bahagia dengan awak bersama Mia. Saya tak nak yang lain. Saya nak awak dengan Mia aje. Sebab awaklah satu-satunya wanita yang mampu buat saya tersenyum dan bahagia, Maya. Betul. Awak takkan kecewa ke saya? Betul. Saya janji, Maya. Okey. Kalau macam tu, cuba awak buat muka ikhlas awak tu. Saya tak perlu pun buat muka ikhlas untuk menyayangi awak. Saya pelakon. Saya boleh menipu. Saya cuma minta awak tengok mata saya betul-betul. Tengok dalam-dalam sampai turun ke hati awak. Awak nampak kan? Awak nampak kan dalam biji mata saya ada awak? Ya, awak ni tata macam ni pun nak gurau eh? Apa yang gurau ni? Saya serius lah, Maya. Saya serius nak cakap yang sudi tak awak menjadi teman hidup saya sampai bila-bila? Yes. Hmm? Yes, Adam Iskandar. Yes. Amazing, jet terbang. Di mana dia? Isteri cantik saya. Isteri cantik saya yang sangat manis ini. Di mana dia? Papa baru saya. Papa baru saya sebelah kebun ini. Chan mali chan oi, chan mali chan oi, chan mali chan kedipo payo. Yang, 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 yang. Okey tak ni, Yang? Okeylah. Dah handsome dah suami sayang saya ni. Awak pun nampak cantik. Tapi cantik untuk saya je tau. Taulah. Kemen cantik lagi macam Beauty and the Beast. Oh, sedap hati Yang. Tak padan dengan arak MLM. Ha? Kocak ah. Orang bersedap mulut hang kata. Hang tu bulu boleh buat dandan. Eh, ni kalau kahwin dengan dia jenuh rasa tu. Wak. Tak apalah, awak pergi jelah dengan Cik. Saya tak biasalah saya dengan Mia tinggal eh. Hang tengok, sebab mulut hang isteri kesayangan aku dah merajuk tau. Hang ni apa? Sayang, saya nak awak ikut. Okey? Saya nak awak ada kat mana je saya ada. Geli bulu ketik aku meh. Aku tak tahulah. Awak lah hang dapat pak tiru yang geli pula. Cepatlah. Balik lagi boleh sambung. Geli bulu ketik. Dia ada ketik pun tak tahu ada ke tak. Dah. Dah awak jom. Awak. Awak sayang saya tak? Tak. Ni yang malas ni orang tanya dia elok cakap main-main pula apa. Yelah, sayanglah. Mana boleh tak sayang coklat manis saya ni? Wow. Jom. Aku. Wow, aku tak semurah tu tau. Ha? Pergi je. Betul awak rindu saya? Alah, kita WhatsApp lah. Awak ni pula mana duduk WhatsApp ni? Aku tak pesan dah balik awal hari ni tau.
Halo, Sip. Awak. Saya tak habis cakap apa pun. Awak biadab. Macam mana awak jadi isteri saya ni? Tak nak kalau saya pergi. Ini saya ingat awak je lah. Kalau rindu, kita video call lah. Tuan Isya nak kena-kena.